Halo guys, selamat datang di Pojok Teori Jagoan Kancil. Kali ini kita akan kembali membahas tentang musuhnya Sri Asih. Karena ini memang menarik banget buat dibahas kan, filmnya nanti akan tayang dan musuhnya belum belum dibocorkan musuhnya siapa aja. Kita belum belum lihat konfirmasi apapun. Kemarin-kemarin kan kita bahas di video sebelumnya kalau ada kemungkinan Julie Estelle bergabung di film Sri Asih. Kenapa? Buat yang gak nonton video sebelumnya, karena begini, Mbak Opi Avianto selaku sutradara dan penulis film Sri Asih, dia foto bareng Julie Estelle dan orang dari manajemennya Julie Estelle gitu. Mereka meeting bareng bertiga di sebuah restoran. Dan ini sepertinya berhubungan dengan film Sri Asih. Karena apa? Karena menurutku gak mungkin buat orang yang sesibuk Mbak Opi Avianto, dia akhir-akhir ini kurang tidur karena, you know, pengerjaan film Sri Asih benar-benar membutuhkan banyak tenaga kan, banyak waktu. Jadi menurutku gak mungkin banget itu hanya nongki-nongki cantik antara Mbak Opi Avianto dan Julie Estelle, karena mereka berdua sedang sibuk banget kan. Plus, ini mengajak orang penting dari manajemennya Julie Estelle. Jadi, kayaknya ini masalah pekerjaan, gak mungkin kalau gak soal itu. Pak Rizky dari Bumi Langit, dia ngasih tahu ke kita kan, gak ada yang mau bahas nih fotonya Mbak Opi di Twitter. Aku kayak, oh ini pasti ada hubungannya sama film Sri Asih, gak mungkin gak. So, Julie Estelle kemungkinan besar ada di film Sri Asih gitu. Jadi tapi apakah sebagai musuh dan atau sebagai jagoan gitu kan? Tapi tebakanku di video sebelumnya yaitu sebagai musuh. Dan semalam Mbak Upi Avianto posting di Instagram story-nya, nggak ada yang mau tanya nih gitu kan. Lalu ada temanku Kak Pastel Cake, dia tanya apakah nanti musuhnya Sri Asih juga cewek? Karena dia excited kan kalau Julie Estelle bakalan jadi musuhnya Sri Asih kan. Jadi dia tanya apakah musuhnya Sri Asih nanti juga cewek gitu. Terus Mbak Upi Avianto memberikan kode 4 emoji. Ya, 4 emoji ini. Gigi, tulang, otak, dan mata. Kira-kira apa dong kalau petunjuknya kayak gini? Kalau aku disuruh menebak sih, gigi itu taring, tulang itu makanan, umpan, si taring diberi umpan, otak, mata. Otaknya si mata. Hewan bertaring hanya diberi umpan, otaknya adalah si mata. Hewan tertaring di sini siapa? Tebakanku si Matutu. Matutu hanya diberi umpan, otak sebenarnya adalah si mata. Lalu si mata di sini siapa? Ada dua tebakanku. Yang pertama mata malaikat, yang kedua mata seribu. Kenapa mata malaikat? Karena aku yakin mata malaikat ini sedang dipersiapkan untuk menjadi salah satu musuh besarnya Patriot. Iya, aku percaya itu, mata malaikat sedang dipersiapkan untuk menjadi musuh besarnya para Patriot. Tapi apakah yang dimaksud di sini adalah mata malaikat? Kurasa enggak, karena di sini filmnya Sri Asih, jadi kemungkinan besar ya musuhnya Sri Asih gitu. Seribu mata itu musuhnya Sri Asih, jadi kemungkinan mata di sini adalah si seribu mata. So, Matutu hanya diberi umpan, otak sebenarnya adalah si seribu mata. Kira-kira begitu tebakan terbaikku soal ini. Lalu, hubungannya apa sama pertanyaan yang ditanya oleh temanku Mbak Pastel Cake? Apakah musuh Sri Asih juga cewek? Sementara Mbak Upi Avianto menjawab seperti ini, kira-kira Matutu hanya diberi umpan, otak sebenarnya adalah si seribu mata. Hubungannya apa? Kita lihat lagi ya. Kak Pastel Cake tanya, apakah musuh Sri Asih juga perempuan? Lalu Mbak Upi Avianto menjawab, Matutu hanya diberi umpan. Apakah di sini Matutu itu adalah perempuan? Jika tebakanku ini benar, berarti Matutu adalah perempuan dan kemungkinan besar dia akan diperankan oleh Julie Estelle. Dan dari tebakanku tadi, Matutu hanyalah diberi umpan. Kemungkinan besar Julie Estelle gak akan berperan sebagai si jahat-jahat banget gitu kan. Kemungkinan dia hanya akan ada di posisi yang salah paham. Tebakanku, karakter yang diperankan oleh Julie Estelle hanya akan diadu oleh Sri Asih. Dia gak benar-benar jahat. Jadi kemungkinan besar bisa aja dia nanti akan jadi baik kan setelah selesai film ini. Siapa tahu kan. So, dari sini kita udah menebak kalau musuhnya ada dua, yaitu si Matutu dan si Seribu Mata. Matutu aku menebak diperankan oleh Julie Estelle. Lalu si Seribu Mata ini siapa dong? Siapa yang kira-kira cocok memerankan si Seribu Mata ini? Kalian ada saran nggak? BTW, beberapa hari ini aku dengar banyak banget orang yang membicarakan tentang peran Roy Sahetapi di film Marvel yang kemarin yang adegannya di-cut katanya. Kalian, menurut kalian dia cocok nggak jadi si Seribu Mata ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, buat kalian yang suka dengan konten seputar jagoan Indonesia seperti ini, silahkan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya. Sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya. Bye-bye.